Assalamualaikum. Oh ya, di video kali ini Umi mau mampir ke sini ya. Ini sudah di tempat makan atau di lesehan, nggak tahu tapi tadi itu namanya lesehan apa ya. Ini saatnya akan nyoba ke sini bersama teman-teman alumni haji. Kita di sini disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah. Itu ada pegunungan, penghijauan. Ini ada pohon jagung. Sekarang mau masuk ke lesehan. Kita mau makan siang. Tapi ini sudah sore. Kita mau makan. Ini di lesehan apa ya namanya ya? Oh, ini sekalian langsung itu teman-teman. Mancing. Ini kolam pancingnya. Ini ada ikan gurami, nila, tombro. Ini per kilo mungkin ya, per kilo berapa gitu ya. Cuma ini kan Umi nggak tahu. Ini mancing dulu, baru kita makan atau kita ini sudah jadi makanannya langsung. Nggak usah mancing. Mungkin seperti itu. Makanya ini Umi pertama kali kesini ya bersama rombongan. Pokoknya di rumah makan di Pacet, rumah makan Pacet. Kita di Joglo ini ya. Joglo. Sini ya. Oke, kita duduk sini. Cak, itu ya. Lihat orang mancing. Oh, itu ikannya. Ini kalau di sini ikan lele sama bawal. Rp30.000 itu per kilo toh. Itu ada tulisannya Rp30.000. Selain di sini ada kolam pancing, di sini juga ada joglo-joglo ya. Kayak gazebo gitu. Di sini yang untuk ngajak teman yang sedikit di sini. Di gazebo sini. Kalau di sana orang yang membawa keluarga banyak. Parkirannya di situ, parkiran mobil. Ini yang salah dihitung per kilo nggih, Pak nggih. Pinten Pak per kilo, Pak? Oh, sama kane. Oh, ulame pinten, Bu? Oh, 6. Oh. Nggih. Dimasak napa dibakar? Oh, dibakar. Loh, tapi lek mboten mancing langsung pesen nak saged to. Oh, ngoten. Nek jenengan mangen mungkin bapaknya senengane mancing nggih. Ini mancing dhisik baru dimasak nggih, Bu nggih. Nggih. Mentah. Nggih. Berarti 6 niku gede-gede ta alit-alit, Bu? Lumayan lah mboten nek. Oh, ngoten 300.000 niku. Enten tambahane napa sayur-sayur ngoten. Nasi juga. Nasi enggak gurami aja. Nggih. Udah minum-minumnya banyak kok. Oh, ngoten. Oh, berarti 300 itu yang tadi kan yang di Ibu pancing, nah, terus dapat ditambahin gurami. Tambah
pura-pura minum-minum itu. Tadi berapa orang ibu kesini? Berapa bu? 7. 7 itu, iya. Cukup ya bu ya? Oh 300.000 ya, lumayan murah ya bu ya. Terus nasinya bu, bayar sendiri? Enggak, nasinya kebetulan aku bawa sendiri. Oh boleh tak bu? Boleh. Oh. Soalnya kan biasanya kan rumah makan kan kalau bawa dari luar kan enggak boleh. Saya bawa es cao juga. Oh, boleh. Ya. Oh, iya bebas berarti ya. Punya es cao tak es batu aja. Iya, berarti bebas ya, Bu ya. Oh, iya ya. Soalnya kan saya baru pertama kali ini ke sini sama rombongan gitu loh, kan enggak tahu. Enggak, enggak. Oh, ini baru tak, Bu, tempatnya. Wah, niku waktu beres. Oh, enggak. Berarti niki bapaknya mancing malih ngoten, betul wangsul mangke. Sampun wau niki lho. Ngular. Oh ala. Umpane mlelo. Nggih nggih nggih. Lah umpane beto daging riyen apa daging ngriki, Pak? Oh, angsa daging ngriki. Paling 3000 umpane. Oh, umpane napa niku, Pak? Pelet. Oh, pelet. Nggih nggih nggih. Sale kan tasik pertama kali kula mriki ngoten napa dikongkon mancing dhisik. Napa langsung pesen. Ini kan kalian rombongan niku, nganten. Berarti nggih bebas nggih, maksudnya dalam arti bawa nasi dari rumah boleh. Nganten tuh kan kadang-kadang rumah makan itu kan ada larangan ya Pak. Mau tenang sal, beto-beto, nggih, beto cemilan, beto nopo kan jarang angsal biasanya niku. Dugi puntin jenengan Pak. Dalam Surabaya. Lho nggih ta, kula nggih Surabaya. Surabaya tandes, Pak. Nggih. Oh, nggih sak dalanan nggih. Nggih, niki wau niku dugi niku lho. Dugi Potok Suka. Mboten Potok Suka badhe munggah ten ngene. Masjid kapal muacet total, Bu. Kan ten bernah niku lho, bernah niku. Aduh, muacet ning ngriku. Kan ruame niki wau. Dan ruame banget. Terus ketepaan kan kunjungan ten pondok niku kan setiap hari Minggu Sabtu niku kan kunjungan pondok ngunjungi yuga-yugane kan mesti kan mobil-mobil salah tengene pinggir-pinggir rembong Pak. Ya niku pon dalan arah dugi ndukur mboten saged mandap sing ndukuk sing isor dipadhemu kan mboten saged. Angkane niki malah sing balik arah kula mboten sios tengene masjid kapal niku nggih. Langsung modon langsung teng mriki. Soale macet total koyo ngonten e. Sale lek macet. Nggih. Hawane nggih rada sejuk nggih. Sale lek Surabaya teng ngene iki rasane enak. Jenengan lho kula injing Ibu, jam 7 berangkat. Oh, jenengan. Oh, alah, nggih, eco dadi satu tujuan nggih. Airnya bening banget ya. Ini kayak got gitu teman-teman, tapi airnya jernih loh. Sampai sana loh. Jernih banget loh airnya. Bentar ya, aku pegang ya. Airnya ya. Jernih. Dingin. Airnya dingin sekali. Loh. Enggak ada kotorannya sama sekali. Jernih banget. Thank you.
ternyata ini namanya tempat rumah makannya itu yang di Pacet sini itu teman-teman, namanya itu rumah makan Sajen Setal View ya. Ini soalnya Umi masuk ke sini tadi itu kan nggak ada, maksudnya itu rumah makannya nggak ada plakatnya ya, jadi Umi itu nggak tahu ini namanya rumah makan apa. Ternyata rumah makannya itu namanya Sajen Setal View atau SSV, seperti itu tempatnya di Pacet. Di Google sudah tercantum teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau kesini bisa searching aja di Google ya. Namanya SSV atau Sajen Setal View, seperti itu. Untuk makanannya sih lumayan, harganya mumer banget ya, nggak pakai mahal. Rasanya enak, nggak pakai mahal banget, murah meriah seperti itu. Untuk view-nya kita dikasih bonus view pegunungan juga ya. Di belakang situ ada pegunungan, pokoknya keren banget teman-teman ya. Jadi kita makan sambil menikmatin keindahan pegunungan yang di belakang situ ya. Sangat bagus banget ya. Apalagi ini aku kesininya itu pas di sore hari. Jadi suasananya itu adem, bisa menikmatin keindahan pegunungan di belakang. Seperti itu. Banyak kebalik.